jumpa lagi kita di TikTok saya. Hari ini kita akan bincang sedikit tentang kepentingannya untuk makan vitamin B12. Okey, vitamin B ni adik-beradik dia ramai. 12 orang adik-beradik dia. Jadi anak nombor 1 sampai anak nombor 12 ada dia punya kelebihan masing-masing. So saya nak cerita yang anak bungsu dulu lah, vitamin B12. Okey, sebab apa? Vitamin B12 ni sangat mustahak untuk saraf, untuk urat saraf kita. Tanpa vitamin B12 ini, urat saraf kita tidak dapat maintain. Dia akan mengalami perekutan. Apabila saraf kita ni mereput, dia akan rasa sengal. Kita akan rasa sengal dan setengahnya mengalami kehilangan rasa. Sebab tu kalau orang yang ada masalah kecil manis tu, dia cepat hilang dari rasa. Itu disebabkan oleh saraf dia mereput. Jadi macam mana nak mengelakkan daripada saraf mereput? Kita menggalakkan pengambilan banyak vitamin B12. Okey, vitamin B12 ni banyak je jual kat farmasi. Ada macam-macam brand yang bagus. Tapi kalau you all nak yang original kan, boleh jadi tak lainlah ulam-ulaman yang mentah-mentah. Itu je yang banyak vitamin B12. Tapi kalau you all jenis yang takut pahit kan, tak suka ulam, memang kena ambil suplemen awak ni. Kena pergi tanya dekat farmasi lah. Okay, so jangan lupa amalkan vitamin B12, especially bagi mereka yang berisiko. Maksudnya ada ahli keluarga yang ada diabetes ke kan, berisiko. So amalkan awal-awal dan insyaAllah kita akan terhindar daripada masalah itu. Apa lagi?